Cakep, Pak. Bagus, Pak. Lip, kanan aja, Pak. Nama saya Farid Bani Adam. Farid Bani Adam. Ya. Suara Bapak bagus ya. Lo kan ada penyanyi kan? Ya, penyanyi namanya Farid Bani Adam, betul ya? Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi, Allahu Akbar, semalam saya bermimpi Pak Jokowi. Mimpi ya, apa? Saya enggak nyangka bisa ketemu kamu, Pak. Mimpi apa? Yang kami tahu berita hoax itu sebenarnya Facebook itu enggak ada masalah, itu Pak Jokowi adalah pribadi, pribadi orangnya sederhana. Tapi ingin merakyat dan seluruh rakyat Pak Indonesia. Amin ya Allah. Sebentar. Allahu Akbar. Ini urusan karet sekarang. Sekarang urusan karet. Pak Farid. Panggilnya Pak Farid, Pak Bani atau Pak Adam? Pak Bani. Pak Bani, ya, oke, Pak Bani. Pak Bani, ada kebun karet? Iya, oke. Sudah berapa tahun? Udah hampir 20 tahun. 20 tahun pegang karet. Oke, sekarang pertanyaan saya, benar enggak sih saya mau tanya? Iya, Pak. Sebulan yang lalu dan harga sekarang itu berbeda, benar? Berbeda? Berbeda banget. Sebulan yang lalu berapa, sekarang berapa? Sebulan kemarin 5 ribuan, Pak. 5 ribuan? Iya, sekarang ini sekarang? Alhamdulillah udah naik 9 ribuan dan 8 ribuan, Pak. Udah terus naik. 8 ribuan, 9 ribuan. Benar ya? Enggak, jangan sampai enggak benar, saya itu kan dapat informasi. Ya. Saya cross check kalau enggak ya, benar nanti bisa keliru lagi nanti kebijakan kita. Oke, dulu 5.000 sekarang udah 8.000, 9.000. Yang dimaui harga berapa sih? Yang kami mau, Pak, terserah Pak ya, ini saya wakili seluruh rakyat petani yang ada di Banyuasin. Saya ingin harga 20.000 per kilo. Setuju? Ya pasti setuju. Saya juga setuju. Setuju. Saya setuju. Gini, Pak, soalnya, Pak, adik-adik yang kami yang kuliah sempat tempat. Iya, tahu. Saya problem itu tahu. Saya udah tahu. Tapi sekali lagi, persoalan karet ini bukan persoalan dalam negeri. Ini persoalan global yang Thailand juga kena, Malaysia juga teriak-teriak juga kena. Negara-negara di Amerika Latin yang tanam karet juga kena. Kena semua, jadi inilah tadi yang sudah saya sampaikan, usaha-usaha pemerintah untuk mendongkrak harga karet itu. Kita harapkan nanti setelah kebijakan-kebijakan yang tadi saya sampaikan, harga itu betul-betul bisa naik, merangkak naik sedikit-sedikit. Ya, kita berdoa bersama ya. Ya. Iya, yang pertama kita sudah kirim tim ya, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri, ke Malaysia, ke Thailand sudah ya sana untuk mengajak produsen karet ini membuat polisi kebijakan yang sama sehingga suplai ke pasar tidak terlalu banyak. Suplai kita kendalikan sehingga harga kita harapkan kalau barangnya kurang harga pasti ya berkurang, pasti harga akan naik. Ya, ini sudah mulai kelihatan kenaikan itu, dan akan kita harapkan akan mulai kelihatan lagi setelah yang kedua di dalam negeri sendiri hilirisasinya digunakan. Menteri PU gunakan untuk aspal, tidak hanya di 3 provinsi tapi di seluruh provinsi. Nanti akan kita berikan edaran agar aspal pemakaiannya dicampur dengan karet ya. Yang ketiga, BUMN juga akan mulai ini bulan ini mulai untuk beli, terutama PTP, karena nggak ada ruginya beli karet ini, nggak ada ruginya, yakin akan naik sehingga beli. Dan yang
Ketiga. Ketiga? Apa tadi? Industri. Hilirisasi. Hilirisasi, industrialisasi. Nah, ini harus. Sehingga kita tidak, sudah kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu kirim itu raw material, bahan mentah. Ini harus hilirisasi, industrialisasi. Baik untuk ban, untuk sarung tangan, dan lain-lainnya. Harus mulai berani ke situ. Saya sudah perintah juga ke Menteri BUMN, juga beberapa perusahaan swasta, perindustrian, untuk swastanya, agar didorong investasi, dicarikan partner, sehingga raw material itu betul-betul dipakai kita sendiri di dalam negeri, nilai tambahnya akan naik. Ya. Itu nanti payung hukumnya edaran atau ada perintah? Apanya? Payung hukumnya bagaimana? NSPK namanya, Pak. Yang mana itu? Yang penggunaan karet untuk dalam jalan. Untuk jalan? Nanti NSPK bisa namanya, dari Menteri. Menteri PU, nanti juga bisa juga dilampiri lagi dari Menteri Dalam Negeri. Ya. Ya. Dalam rangka kita membantu petani-petani karet. Penggunaan dalam negeri baru 600 ribu sekarang. Target kita apanya? Untuk setelah adanya ini berapa? Belum, nanti kalau semua sudah melaporkan, semua daerah melaporkan, baru kita tahu berapa ton yang dibutuhkan untuk campuran itu. Memang harga jalan itu lebih mahal sedikit, kurang lebih berapa, 10% Pak Menteri? Memang lebih mahal sedikit 10%, tetapi daya awetnya lebih panjang, sebetulnya juga murah. Mulai tahun ini kan sudah, Menteri PU kan sudah melakukan. Ini tinggal jangan hanya di 3 provinsi, tapi di semua provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga bisa lebih banyak. Itu aja ya.